Oke, di konten ini gue mau bikin konten item bulut amon tersakit 2021 ya. Oke, ini kita bikin jungle ungu, sepatunya ini arkane bot level 1, ambil skill 1. Di sini gue mau eksperimen make war x apakah bisa atau tidak. Soalnya kan aman assassin, tapi dia mage sih tetap aja. Minusnya ya gitu, lu dapatnya physical bukan mage kalau beli war x. Oh ya, ini di sini gua nge-react aja dari editannya ya. Soalnya ini di sini ntar kotanya batal. Ya tau lah siapa advance. Nge-lag soalnya siapa advance. Jadi gua batalin. Ya di sini lihat nih. Kalah banget sama Balmon. Tapi Balmon kalah kalau udah ada ulti ya. Enggak ada apa-apanya Balmon kalau lu udah ada ulti mah. Ini kita hitanya nih, baru gue tadi tuh. Baru segitu apalagi udah ada ulti. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tiba-tiba gue mati. Oke, nah di sini kan karena gue denger linknya ngetartel ya, gue ambil aja buff birunya jadi keren. Nah, dapat di sini gue. Nah, linknya juga dapat. Link otomatis ngambil buff biru gue dong. Buat samperin, kita warin. Nah, di sini salahnya ntar link ulti duluan nih, tuh kan. Atau ultinya dipakai pas gue ulti, jadi ntar gak ada damage-nya. Ini Nana juga nge-counter ya. Lu bisa ngeliat di artikel gue ntar. Counteran Nathan. Counteran Amon. Terus apa tuh websitenya, bacaan Zenpa Gaming Blogspot. Masih Blogspot sih. Di situ ada ntar 15 konteran Ronaldo. Nana termasuk. Oke. Ke bawah sini kayaknya sih gua. Pokoknya ini hero sakit banget terus. Tadinya sakit banget, sekarang udah dinner tapi masih sakit. Walaupun udah dinner. Mati nih gua digaitin. Di-execute jalan. Nice. Di sini juga ngepicknya ngasal ya, lihat aja tim gua tuh. Angela Odette Johnson, mati kau. Nah, enak nyaman gitu tuh dia, setiap nge-skill hilang. Terus pas mode hilang ini dia ngeregen dan memulihkan lah, bukan ngeregen, memulihkan HP yang hilang nyampe penuh. Semakin darinya penuh semakin kecil memulihkannya. Misalnya pas tadi loot karat itu memulihkan HP-nya misalnya 200, nah pas sudah pengen penuh jadi 100 atau jadi 50 gitu. 04 terus 082 81 77 74 semakin penuh semakin dikit. Enak banget lah ini hero serius. Stacknya ada di bawah, stacknya jatuh ke bawah tuh dari 8 sampai 25, maksimal 25. Sebelum multi pastikan stacknya tuh banyak biar sakit. Nah, stack yang di bawahnya, oh yang limanya itu sar biar untuk jatuh ke bawah sarnya, stacknya gitu. Tak adalah di tutorial lengkap gua, cek aja ntar di kartu ini kita lihat. Jin kasih link buff ya. Di sini padahal tim gue cacat, tapi kenapa bisa menang? Karena linknya nggak dapet buff mulu. Terus farmingnya juga jadi ya ngasal lah farmingnya. Nah di sini enak banget Amon campur yang jelas. Serius, sakit banget. Nongol terlimit aja. Jebret, kalau kayak gitu tuh mainan belakang gitu tuh. Udah. Enak banget lah gila. Main Amon tuh ngincer yang paling lemah. Jangan dibiasain ngincer yang paling kuat. Ini Johnson gue suruh ke buff biru link malah ngikut buff oranye. Jadi nggak keambil buff birunya. Eh dia belum ngambil. Jebret. Jebret.
pasti mati, serius pasti pasti mati. Jebret, double kill, apakah triple kill di sini, gua lupa. Buset, disamperin. Triple kill dong, jangan lupa like, comment dan subscribe guys. Terlalu gampang gitu. Nah, di sini gua nge-turtle, free turtle sih kayaknya di sini. Iya, free turtle. Dapat di sini kita. Main aman mah gitu-gitu aja. Di sini gua bikin RX nih. Habis RX baru Holy Crystal. Sisanya setelah mau konsentrat atau nikles. Oh, gila enak banget tuh. Ini harus kalau udah jadi calamity sama bulu itu udah enak banget. Cepret. No. Legendary. Cepret. Cepret. Wah. Gila sakit banget. Kita ambil buff oren. Gue nggak bisa hyper sih sebenarnya. Gue kalau pakai Amon biasanya dijadiin support. Kalau hyper kurang mana ya? Gak ada bakat gue main hyper. Lebih ke support. Enaknya enakan support. Karena pakai execute biar gampang kayak sini. Sarah tuh Balmon. Balmon Aldous. Adios. Bukan Aldous, adios. Nice, legendary. Ini kita gas aja linknya nih. Mati kau link. Pasti jelas mati lah. Ini Aldous so paling berani lu. Mati kau. Nice, enggak. Sebenernya kalau pakai aman mah, kalau sekarang kan nggak usah balik, lu cukup nge-skill aja. No, ntar tapi jangan nge-hit, kita penuh sendiri darahnya. Jebret. Wah, ini di sini udah enak nih, udah jadi war nih. Defense-nya udah ada. Jebret. Oke. Lihat nih, nggak mati nih. My goal is simple. Kita bikin kesel dia. PBT, gila. Malah nananya mati tuh. Padahal nana nge-counter gua loh. Iya, jebret, jebret. Amon ini bisa nge-counter Aldous. Nge-counter banget, serius kalah Aldous. Adios, bukan Aldous ya. Lagi-lagi gua salah menyebutkan. Di sini gua nggak ngelor ya, gua nunggu lord menit 12 biar kuat lordnya atau menang tanpa lord sih, gua lupa ini mas. Mati kau, kau gila sih, parah nih damage-nya. Kalau udah jadi bulu sama calamity dicampur apa tuh holy, udah enak banget udah. Kill gampang banget. Mati nih sih kayaknya linknya. Padahal udah balik tetap mati loh tetap. Jebret, double kill. Main Amon mah tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur aja. Ini emblemnya di akhir video ya. Ini udah menang nih. Fokus tower aja. Gila, kill 23 dong. Jangan lupa like, comment dan subscribe lagi-lagi ya guys. Victory. Di sini gua dapat God Among Men 2314 MVP. Oke nih emblemnya gua pakai Magic Warship. Bisa execute, bisa retreat. Nah, ini build-nya nih. Yang udah enak ini. Terima kasih.